Siapa yang telepon lagi? Dari kantor luran. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Betul sekali. Oh ya. Pendataannya? Pendataan apa, Bu? Pak. Oh, pembagian sembako untuk warga yang terdampak COVID-19 ya? Oh, betul. Terima kasih banyak. Oke. Oke, nanti besok baru saya antar berkasnya ya. Oke, terima kasih. Bye. Aduh, lupa gerakan-gerakan waktu SD dong. Lu proko nih. Betar di sini saya. Selama lepas saya. Terus pilih dari tadi nih seberapa beta nih? Tadi rencana mau pergi pasar, tapi uang son cukup. Makanya beli di paman sini nih, misang. Oh, dan kalau nggak begini di jam boros-boros. Irit-irit. Itu beli apa tuh? Mie. Beli apa? Sudah itu proko tuh. Kok tiga sini? Mana buat di beta? Lu kayak gampang satu mah. Oh toh, kau hidup nih hanya harap lu sana. Sudah mulai kita ini kiranya sudah mau berakhir ini corona, masih terus corona kayak begini nih. Pusing juga bagaimana ini pemerintah mengatasi permasalahan ini nih. Jangan terlalu mengeluh kita. Bukan mengeluh, tapi itu memang disarankan kita harus banyak makan sayur-sayuran supaya imun kita tetap stabil. Jadi harus banyak makan sayur. Ini kalau omong-omong kan punya kegiatan itu lagi di kampus tuh, apa sudah selesai kak? Yang kemarin tuh kan? Iya. Sudah kak, itu anak ternyata pintar juga. Hanya itu semua, pas kemarin kita nonton sama-sama. Dia pergi aja sapi kemana tadi tuh. Masa dia ajak kau pergi di mana dia? Makanya saya sengaja ini gol-gol duluan. Dia sedeng barangkali. Dia mah ajak pergi di mana itu? Tahu. Itu suka-suka dan saya nih mungkin. Kangar-hangar sekali dia itu. Ini apa sa uang dulu kok? Beli apa? Nih ale-ale. Oh, sekalian kau beli dengan ini apa nih, garam eh? Garam dengan vicin. Mama mau itu apa iya, nih? Iya, kasih uang besar sedikit ini. Pak, ada kembalian. Pak, itu kok. Sudah. Itu sudah. Betul, mama, kau tinggal di sini. Kau tinggal dengan mama di sini. Jangan kain sama anak. Pak RT. Mama ada? Mama ada di rumah, Pak RT. Ada buat sayur nih. Saya ada perlu ini mama nih. Perlu penting sekali. Mama ada di rumah, Pak RT. Serius kok? Saya jalan dulu ya, terima kasih. Mala sih, Pak RT. Oke. Aduh, mama selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sibuk betul Aduh, tidak pernah kelihatan nih. Biasa sibuk nih. Ada berita apa ini nih, tumben dah. Ini biasa, sama omongnya memang penting masalahnya nih. Apa itu? Hah? Apa salah? Terima kasih. Kursi kelas begini nih, kayak jati putih. Selama ini Pak RT tidak kelihatan di mana? Saya sibuk ya, urus Pak, banyak sekali begini nih. Terlalu banyak ya. Mama sih baru tukar gaji, mau potong sebelah leher tuh. Tidak. Saya lihat dari tadi, saya takut. Aduh. Punya apa ini? Aduh. Tadi ada bunyi tadi. Bunyi tadi. Bunyi kencang sekali bunyi tadi. Di mana dia? Tak bisa lihat deh. Kok bisa ya? Ada apa ini? Bunyi tadi. Bunyinya bau lagi. Kayak bau bangke. Tadi saya dengar bunyi ini macam kentutnya Pak Tahu RT. Lagi. Pak RT kalau buat apa ini mau kentut Pak RT. Aduh. Minta maaf, jangan sembarangan. Minta maaf, saya cuma los angin saja mama. Sorry betul ya. Ini kerap mama, minta maaf ya. Saya jadi tidak enak begini nih. Mama ini harus bikin data semua. Mama saya minta KTP dulu. Oh iya, tunggu Pak RT. Biar data semua nama-nama biar
dapat pembagian semua sembakonya tuh. Panas kali ya. Cuaca jelek sekali. Permisi Pak RT. Oh iya, nama. Ini Mama punya ya? Iya. Mama, siapa-siapa lagi mungkin ada yang saya terlewat nih? Oh, ada Pak RT. Satu persatu dulu Mama ya? Iya. Hmm. Pelipus kembung. Nama kayak perut kembung saja. Terus, kembung, terus. Maria pompa. Nama kayak mesin pompa. Siapa terus, lagi? Ingat dulu. Kempes ya. Alex Kempes. Hey, okay, sudah semua. Veronica Para. Uh-huh. Terus John Toloboa. Ini nama kok apa? Nama kok kayak maki. Masih ada lagi Pak RT. Tidak. Margaret. Margaret. Tidak kalau sudah yang lain sudah ada Agatha. Di sini. Kalau yang lain sudah nih, sudah terdaftar. Cuma nama-nama mungkin saya terlewati lagi gitu loh. Baik sih. Cuma ini sih Mama ya. Oh iya. Anak ya. Baru pulang nih. Iya. Ini Mama KTP nih. Oh iya. Terima kasih Pak RT. Oi, ini Farah. Mai. Iya Mama. Kau bikin dulu kopi ke si Pak RT. Kalau minum itu kopi lah kau. Kok kopi saja, minta dari tadi pagi belum minum kopi ya. Itu be, kasih tinggal kawan-kawan, udah mau datang ah. Lu ini tau bikin takor beta nih. Oh, jadi pilih kawan, lu daripada beta. Beta nih, suka gak pakai saudara tasnya. Beta nih, saudara. Sana ada. Jangan tau lebe. Makan mie. Bye, makan sendiri. Mie punya di mana? Aduh, tadi lu barusan omong bilang kok cuma kopi. Sani sekarang minta mie, lai. Untung memang punya hati ha. Lu pilih di dapur sana tuh biar kasih tinggal lu sedikit. Iya, su. Banyak tuh. Pilih ya, Satong. Lu kesini betul kuasa nih, kok, Tasya. Awe, bagiin-bagiin deh masih punya hati, ya. Lu jangan terlalu aneh-aneh di situ, dong. Sampai, ya, mie terlalu sedikit. Makan, soalnya dapat gampang. Siapa mie dulu? Ini data sudah lengkap semua nih. Baik sudah Pak RT. Baik sudah ya Mama. Hati-hati Pak RT. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke. Okay. Tadi kan biar ada lewat di Pak RT pun depan rumah tuh. Ada dapat dengar ah. Pak RT dong nanti kata ada mendapat sembako. Bantuan buat orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Jadi pasti kata dapat juga. Hitung-hitung ya biar keton jamak kami terus mana tahu dapat bantuan ke daging-daging kuda kerbau sapi beras no. Lu setiap hari mental enak sekerjanya harap makan gampang. Oh tadi baru agak capek tuh. Apa lagi apa? Pak RT. Pak RT. Lu dari tayor om dari tayor telinga di mana? Dia kenapa? Ada bantuan tuh, ketong ada mau kasih bantuan untuk orang-orang yang kena dampak COVID-19. Dipikir dia celaka mati mampus berarti. So jelas. Jentolan aneh. Galon model baru tuh, kudu bentuk segitiga. Oh, wow. Baru beli itu. Nanti ganti yang segi lima ya. Jalan deh. Hidup di mana nih? Lu ini minum kopi sesuanya habis, makan ini gampang. Habis itu jalan. Anak muda. Panas sekali ya. Hei. Berarti. Hei. Mau di mana nih? Ini baru pulang data warga-warga sini untuk pembagian sembako. Untuk yang COVID-19 nih. COVID. Ya, COVID. Oh, hei, itu dah. Warga yang ini agak susah begitu. Ya, warga-warga yang susah yang kita prioritaskan tuh, begitu. Oh, baik, su. Ya. Berarti pemerintah juga ada dia punya perhatian dengan katong warga yang susah juga. Ya, memang harus baik. Begitu. Kalau orang-orang yang sudah sukses kita ya untuk sementara jangan dulu toh. Oh. Heeh. Oi, berarti pakai baju Real nih jangan sampai yang di malam. Saya paling fair sama Real, cuma Ronaldo saja. Biar dia pindah ke Juve tetap Ronaldo. Ronaldo Portugal skala Pak RT. Tetap biar sampai mati tetap saya pegang Ronaldo we. Yang lain-lain. Lebih bagus, tidak suka. Lebih bagus pegang Inggris. Tidak nyambung itu. Saya tidak suka. Kalau kata pegang Inggris kalau pegang Italia. Yakin Pak RT motor yang kemarin rusak tuh. Tapi mereka tidak pernah kirim saya baju. Kalau ini Real Madrid sudah kirim pesan online. Wih, dari pesan online. Real Madrid itu. Iya, pesan online.
bajunya berkelas sedikit. RT ini bukan pimpin ini masyarakat, saya tapi pimpin penipuan ini, Bang. Bukan penipuan, ini nyata ya. Kita ngomong berdasarkan kenyataan nih. Jangan sampai motor di mana RT sampai jalan kaki. Bensin habis dari kemarin tuh. Saya ketinggalan di jalan raya. Belum isi juga. Biar masalah uang ini kita tanggal-tanggal begini kan jadi. Pikir PRT su bakar tuh. Belum ada gajian. Jangan bakar Semarang motor baru beli mahal gitu. Su bakar. Saya jalan dulu Tasha, di mana nih? Tasha. Di sana. Tasha, weh. Apa? Padahal yang lu omong itu betul lah. Kenapa? Tahu tadi ini beta ketemu RT itu. Terus? Dia baru pulang dari ini data-data warga yang ini dapat sembako. Weh, bila apa tadi om di lu diam dia? Weh, tadi bepik lu mengkosong deh. Betul, asli dia dengar langsung. Lu tahu ini. Bertanya dia tuh, bilang siapa yang dapat ini sembako ini PRT? Terus dia bilang, semua di sini Kak Sarli, semua warga di sini dapat semua. Tapi, potong 26 ada? Itu sudah, bilang sama ini, kasih tadi dia bilang, coba bet sama percaya PRT, bilang sama anak sini, lihat ini dia pendaftar. Dia begini kan 26 urutan depan, men. Ketemu 26 paling pertama, nah. Basu, berarti kita siap-siap sudah pada... Setiap hari lu numpang makan di BIPA kan, mending dapat sembako. Nanti aku bawa pick up kan. Asli, pasti banyak tuh. Beliat ada terima beras, telur. Pokoknya semua, minyak goreng, telur, pokoknya lengkap atau bau. Pick up, Sar. Oh, sudah jambat-jambat, belum jalan. Lu suka keluar, Lai. Belum makan buang, makan buang, ini piring-piring ini tidak mau cuci, kita yang mesti cuci lagi. Saya heran dengan ini anak-anak di ini rumah nih kok. Ini nih mangkok yang Tasha bawa ini. Apa kemarin ini yang bawa kuah asam ini? Sepi antar dulu di dia dulu. Lihat di tasnya mama itu, mama mau pergi antar ini apa ini mangkoknya ke Tasha kuah asam ini kok dengan mau deh moza ada biar deh moza iko kau diam kau kita mau pergi antar itu ke Tasha punya mangkok. Baik, saya hati-hati ya. Harus cetar ya itu nyong yang hitam tuh dia makin tergila. Ini ntar lagi untuk beauty. Aduh, baru itu saya pergi di pasar itu tuh ketemu itu nenek siapa tuh di sana tuh. Telepon mama tuh. Ada lihat, wih. Aduh, anak-anak kuliah datang. Siapa Bu Amin? Aduh, itu surah mama tua. Wale, dia bisa lupa lagi HP di sini. Halo? Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak RT. Ini dengan Farah. Saya pikir Mama. Mama di mana, Mama? Mama Sari di mana? Ya, ini dari Pak RT. Nanti sampaikan ke Mama ya. Nanti datang ke rumah mau ambil ada pembagian sembako ya. Hari ini. Oh iya Pak RT. Ini nah besok saya pergi panggil rumah Mama ya. Besok. Halo. Bawa dengan dia punya HP. Jalan.
lagu. Lagu dari beb daerah sana. Aduh, lu jangan cari lagu dari mana sana, lah roten dah sana. Bagus di sana. Lagu romantis yang ini. Yang ini. Coba. Aua iya mana lo? Bisa. Pulang. Aua lagi itu. Tahu tak? Tahu. Aua iya mana lo benda? Sudah mama. Selamat pagi. Kamu ini santai-santai. Hari Minggu toh, Mama. Karena mau bawa kau punya ini apa nih mangkok yang taruh kuah asam tuh. Tapi ini kau lihat kena kuah ini bercak-bercak semuanya. Emang membawa ada isi? Kau ini tahu ini corona. Coba isi deh daging rusak kok apa kok Mama. Nanti tenang kita makan di sana masak-masak di sana nanti. Ya sudah santai-santai dulu mau menyanyi satu lagu. Mama datang dengan siapa Mama? Mama datang sendiri. Mama punya anak ya? Kau nih main tanya-tanya dia lagi prepare itu mau untuk ada kegiatan besok di kampus tuh. Senusa sekolah lagi nanti ujungnya. Oi, orang itu mau masa depannya kok kau? Mama dulu buat HP. Kakak. Nona. Ya. Kamu mana? Saya mau pergi ke rumah Pak RT. Hai, mau bikin apa? Kakak juga mau pergi ke sana juga. Saya juga sama. Oh, baiklah. Ini kau teman dengan kakak dulu ya? Iya. Kita pergi panggil lu mama lah. Terus tahu dia, dia lupa HP, Pak RT telepon juga dia. Mama mau nyanyi satu lagu dulu? Iya. Lagu apa? Jangan salah menilai. Bisa? Mama bisa dia pelirik, soalnya? Bisa. Nona tunggu bicara dia pelirik dulu ya? Ragu dia mama nih, mau cara lihat. Jangan kau salah. Jangan meragukan mama. Oke. Charlie bisa. Mungkin duluan, mungkin. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan keduakan cintamu. Jangan kau salah menilai. Jangan kau salah menilai. Selamat siang. Woi. Di sini. Iya. Di sini sah. Santai-santai gabung hari Minggu. Ini kenapa? Mau kasih tahu, Pak RT tadi ada bilang, Pak RT ada telepon saya tuh. Bilang apa? Mau ambil sumbangan. Mau HP juga ada lupa di rumah. Sumbangan? Oh. Konona? Saya juga dipanggil sama Pak RT. Oh, tadi? Iya. Dia mama suruh dia tuh, makanya saya ajak dia sekali tuh biar nanti jalan sama-sama. Oh, iya, kemarin juga Pak RT sudah kasih tahu mama. Oh, jadi ambilnya di mana? Ini tuh di rumahnya Pak RT. Oh, di rumahnya Pak RT. Ambil di sana. Oh, kalau gitu mari sudah. Ayo. Masuk kok, guys. Pamit dulu ya. Oke, hati-hati. Wih. Apa? Jangan bikin kaget, kita darah tinggi nih. Kemarin, ini sudah dengar tadi. Lo bilang Nopi ambil sembako tuh. Tahu. Ini hari Minggu, ah. Baru Pak RT telepon dong satu-satu lah itu. Ayo, wang. Coba sonde coba ketolek atau pape mas-masin dok ya sampai ha ya sampai lupa ada paket sonde ada lu bilang makanya lu pikir beta nih sana ada doi ke luna kok ini perempuan tiga hitam nih data selalu bisa begini wallpaper oh itu ha nih lu lihat dulu ada ke sonde son ada ih di beta aja son ada nih mah eh jasa berte miskin begitu tuh eh dia boleh begitu, dia hanya memperbaiki motor, saya cari uang sehingga mati, apalagi ini. Jangan sampai dia pun data habis nih. Data habis pasti itu, apalagi dia isi pulsa tuh. Nah kalau begitu kau harus dicek, sah. Cek sekarang? Lu mau dapat sembako, kau sonde, jangan sampai kau mau gampang, sah. Mau. Ay, sudah. Tapi, kayaknya itu sembako lu banyak pasti, om. Iya, makanya jangan, setelah bawa motor masing-masing, sah. Lu bawa motor, dia bawa motor. Atau sewa orang pick up, sah. Pick up, weh. Oh, dia kena beras berapa puluh kilo. Ini kayak gila nih. Pakai motor, sah. 500 kilo satu orang. Pakai motor, gitar simpan, sah, di situ. Ini lumayan dapat sembako, nih. Yesus.
apa bantuan ke sonde? Eh, kau pakai masker, Rai. Pakai masker. Adik, kau deka-deka saja, Ma. Saya bisa, ketong tu harus melindungi diri dari virus corona. Tunggu. Cepat, Su. Itu kunci motor, ya, bangke. Sampai kunci motor, lupa, no. Cepat, Su, Ang. Sekunci itu ini apa, tuh? Iya, pakai, bukan lu pegang hias di tangan itu masker. Suruh dia pakai masker baru mulai. Antri dulu ya. Iya, masalah apa? Ini kita harus nunggu semua. Iya. Tidak bisa kita sendiri-sendiri ya. Biar semua warga tahu ya. Oke, Pak RT. Selamat pagi, Pak RT. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Mame. Ayo, silakan duduk, Mame. Ayo, sudah datang semua nih, kok? Sudah. Ayo. Ini kita harus ada pembagian. Ini kan dari Dinas Sosial ya. Jadi kita ada pembagian merata. Jadi ini cuma sampelnya aja ini ya. Saja nih. Jadi berasnya di gudang sana. Nanti satu karung sama mie dua-dua ya, satu orang. Iya. Jadi kita dah tahu nama-nama ini. Satu per satu nanti ya. Langsung ke belakang sana ya. Iya, Pak. Eh, Pak RT, dari pemerintah ini hanya ini saja nih, kok? Iya, hanya ini, hanya beras sama mie dua saja, beras 10 kilo. Boleh. Beras di gudang. Beli saja di kios. memang aturannya seperti ini, kita harus pembagian merata. Pak RT, ada orang katasa di sini. Tasya sama Charlie. Bagaimana, kenapa kalian ke sini? Heh, hari ini ada pembagian sembako toh, Pak RT? Iya, ada pembagian. Cuma saya cek nama dulu ya. Kata saya dapat berat. Ya sampai, oh. Ini RT rugi kalau kata saya dapat. Jangan marah. Kalian punya nama tidak ada. Ini kita fokuskan hanya para orang yang punya rumah di sini saja. Kalau yang tinggal di kos tidak, Ki. Oh, tadi kok kita mau datang pakai pick up lah ini buat sembako ini. Tidak. Berarti yang dapat ini orang punya rumah saja. Jadi katong sono apa nih kok, Pak RT? Ya, mungkin kamu tinggal di kos tuh. Yang kan? Tinggal di kos belum bisa. Aduh. Ini gara-gara lu semua nih. Aduh, jangan marah ya.